Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja teman-teman, untuk mengikuti pelatihan yang memiliki banyak video, silakan gunakan aplikasi ini agar videonya bisa dipercepat. Berikut caranya. Gunakan aplikasi Kiwi Bossware, bisa teman-teman download lewat Play Store. Lanjut kita masuk. Terus teman-teman ketik Store Web Chrome. Teman-teman ketik Store Web Chrome. Lanjut. Setelah itu teman-teman cari. Nah, di sini ada Chrome Web Store Google Chrome. Teman-teman klik. Pada bagian pojok atas ini kita perbesar dulu. Bagian pojok atas ada telusuri toko. Bagian telusuri toko ini teman-teman klik Video Speed Manager. Setelah teman-teman klik Video Speed Manager, lalu lanjutkan. Nah, ini sudah tampil Video Speed Manager warna merah. Warna merah itu teman-teman klik aja. Nah, selanjutnya ada bagian pojok atas. Tambahkan ke Chrome. Tambahkan ke Chrome, lalu teman-teman klik. Kita tambahkan. Klik OK. Lalu klik titik tiga di atas. Setelah itu klik Extension. Dan aktifkan mode pengembangnya. Sudah seperti ini, berarti sudah berhasil. Jika teman-teman mau keluar lagi dari Video Speed Manager ini, teman-teman bisa hapus dari Chrome. Jika mau mempergunakannya, silakan masuk dulu. Lanjut kita kembali ke bagian awal. Nah, di bagian sini teman-teman silakan teman-teman ambil dari akun mana pelatihannya teman-teman kerjakan, agar semua pelatihan yang ada di dalam video dapat dipercepat semua videonya. Setelah login akun pelatihannya, dan ini bagian layar video salah satu pelatihan. Bagian atas layar terlihat 100. Lalu kita klik, maka akan muncul tanda tambah dan kurangnya durasi video. Silakan teman-teman klik tanda tambah, maka video yang sedang diputar akan dipercepat pemutarannya. Gunakan sinyal yang bagus. Silakan teman-teman coba untuk semua pelatihan yang memiliki banyak video, agar teman-teman dapat hemat kuota. Semoga berhasil dan bermanfaat. Bantu like subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.